orangnya sekitar 600.000 rupiah per orang. Lah anggota itu jumlahnya 20 orang. Terus sekarang sampai bulan ini, dari bulan kemarin itu baru terselesaikan bulan ini. Tadi hasil dari pertemuannya seperti apa, Mas? Untuk solusinya nanti bisa dibuatkan kegiatan untuk penjagaan di kampung. Nanti itu ada insentifnya. Honor yang kemarin akhirnya bagaimana, Mas, yang belum terbayar? Untuk honor yang kemarin itu penyampaian memang kurang jelas dari Bapak Lurah kemarin. Untuk penyampaian kan disampaikan Pak Lurah ada honornya, ternyata dari kecamatan tidak ada honor. Aturannya itu yang beri dapat honorarium kan ada tempatnya petugas-petugas yang ada di pos-pos, checkpoint, ya pintu masuk, itu. Sedangkan yang untuk di kampung-kampung kan sebenarnya kan merupakan inisiatif dan swadaya masyarakat. Jadi kan ada miskomunikasi di situ. Nah itu seperti ini. Makanya tadi saya percaya gimana informasinya masuk kan itu. Ya, apalagi di Kayu Tangan kan Kayu Tangan dari itu kan kita harus jaga betul loh Pak ya. Itu karena Pak datang ke sana. Kemudian saya tanya tadi itu kan Bapaknya melakukan apa ya, monitoring lah. Ini yang lebih ribet adalah monitoringnya, bukan menjaga PSBB-nya. Karena PSBB-nya kan keliru, kan PSBB kan di kelurahan tidak boleh ada anggaran untuk PSBB kan itu kan. Semuanya ada di Google.